Hari ini kita mau bermain Finger Painting. Yeay! Baik, alat dan bahannya yaitu kita sediakan gambar rantingnya. Nah, aku akan kirimkan di deskripsi filenya. Lalu setelah itu ambil warna biru dan kuning pewarna makanan agar aman untuk anak-anak ya. Lalu lem, ini lem box ya. Untuk tempat pewarnanya yaitu kalau aku pakai piring kertas. Lalu ada ini deh, ada stick es krim. Nah, pertama-tama teman-teman tuangkan lemnya ke sini sedikit saja, sedikit, sedikit aja, sebanyak-banyak tuh. Nah, lalu kita beri warna. Nah, kita ajarkan anak-anak untuk belajar warna. Nah, kita akan mencampur warna biru dan warna kuning. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman kalau warna biru dicampur dengan warna kuning? Coba yuk kita lihat. Tetes aja ya, satu. Lalu kita kasih warna kuning. Wah, apa yang akan terjadi? Coba ya, kita kocek-kocek dulu. Ayo, jadi warna apa? Bim, salah. Bim jadi warna apa? Prok, prok, prok. Wah, teman-teman berubah menjadi warna hijau. Tapi warna biru dan kuning dicampur berubah menjadi warna hijau. Wah, Masya Allah. Nah, kita kocek-kocek dulu sedikit aja ya teman-teman. Lalu kita akan lukis deh gambar pohonnya ya. Mana jari telunjuk, mana jari telunjuk, di sini, di sini. Ayo kita berkreasi, ayo kita berkreasi. Yo, ayo. Teman-teman, kalau sudah jadi, baru deh telunjuk kita masukin ke warnanya. Tuh, lalu kita jiplak deh ke sini bagian ranting-rantingnya. Yo, teman-teman bisa. Wah, seru. Sebanyak-banyaknya ya, sampai penuh ya. Selamat mencoba ya teman-teman di rumah. Bye-bye, sampai ketemu lagi nanti.